Ribuan warga menjadi saksi kepulangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi di Solo pada Minggu 20 Oktober 2024. Kedatangan Jokowi disambut positif masyarakat karena kinerjanya selama 10 tahun memimpin Indonesia. Salah satu warga yang hadir di kediaman Jokowi di Jalan Kutai Utara nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsarif, Solo, adalah Puspito 59, warga asli Solo. Ia datang untuk menyaksikan momen bersejarah kepulangan Jokowi setelah mengakhiri masa tugasnya sebagai kepala negara. Selama 10 tahun terakhir, Puspito mengaku puas dengan kinerja Jokowi. Menurutnya, Jokowi memiliki tekad kuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Puspito juga mengatakan, Jokowi adalah sosok pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat. Selain itu, gaya kepemimpinan Jokowi yang merakyat sangat melekat di hati masyarakat. Kedatangan Jokowi dan Ibu Iryana di Solo pada Minggu malam disambut antusias oleh warga. Meski harus menunggu berjam-jam, di tengah hujan gerimis, warga tetap bersemangat menyambut mantan presiden yang telah memimpin Indonesia selama 2 periode tersebut. Banyak masyarakat yang hadir dari luar Solo Raya demi menyaksikan momen bersejarah ini. Mereka menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung. Warga juga membentangkan spanduk berukuran besar yang bertuliskan apresiasi atas pengabdian Jokowi selama 10 tahun membangun Indonesia.